Kita melakukan penangkapan tiga curat. Kemudian ini ada barang bukti yang kita temukan sabu-sabu. Kami mendapat laporan dari korban bahwa ada pencurian yang dialami oleh korban. Kemudian tim langsung melakukan olah TKP bersama tim Resmob. Ya, tim TKP 308 di bawah pimpinan Kadim Muhsin melakukan penangkapan spesialis pencurian di rumah kosong. Diduga pelaku adalah oknum PNS di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, menuju sasaran. Semoga berhasil dalam melaksanakan tugas. Oh, ini di bangunan dulu kita. Ini bangun rumah sidik ini. Ini. Kami mendapatkan identitas tersangka dari hasil CCTV yang ada di rumah korban. Kemudian kami langsung melacak keberadaan korban. Setelah kami mengetahui bahwa korban berada di rumahnya di Kampung Gunung Sugi, tim langsung bergerak menuju ke rumah pelaku. Penama anak ini, Jak? Riki. Nah. Tidak ada mana? Tidak ada, ya? Ah, sen. Oh iya. Dia pokoknya ya. Ditangkap itu ento. Ya, ya. Hijau. Cat warnanya. Oh iya, ada yang namanya. Sesampainya kami di rumah pelaku, ternyata pelaku baru pulang dari kantor. Pada saat pelaku turun dari mobil, langsung kami lakukan penangkapan dan kami lakukan penggeledahan. Geda dulu. Ini pegang dia nih. Coba cek itu sabunnya.
Kamu gak tahu situ ada CCTV-nya, bro. Apa? Kamu udah kebiasaan udah ada 6 kali kamu. Ini tepot-tepot kali ya? Salah orang kamu. Kamu ke kanan saya kamu. Salah orang kamu. Kali. Kita keluar dulu, pergi dong. Saya. Oke. Di tangan pelaku terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket. Kami langsung melakukan penggeledahan di rumah pelaku untuk mencari barang bukti serta pakaian yang dipakai pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut. Dari tempat kotor. Nah, baju merah serentak pendek. Lihat buka CCTV, buka fotonya. Nih. Pakai panjang nih. Ada buka CCTV ya. Fotonya. Oh iya. Enggak dibuka bajunya apa? Buka dulu baju coklat. Cari bom, cari bom, cari bom. Enggak bom, kalau bom. Bukan bajunya Woi, celana pendek warna apa kamu, woi? Iya, enggak ada, Pak. Woi, warna hitam ini celana pendeknya? Celananya mana? Itu. Nah, itu, Pak. Ya, Oke. Topi mana, topi? Topi. Di mobil, Pak. Mana kuncinya? Ya, tadi kan berarti ambil. Setelah kami melakukan penggeledahan, kami menemukan pakaian yang dipakai pelaku pada saat melakukan pencurian sesuai dengan hasil pantauan kami di CCTV. Kemudian baju dan pelaku kami amankan ke Polres Lampung Tengah. Bong. Gimana bongnya? Bongnya mana bong? Tidak ada perubahan bong. Kita melakukan penangkapan tiga curat. Kemudian ini ada barang bukti yang kita temukan sabu-sabu. Ditemukannya di mana itu sabu-sabunya, Nek? Ditemukan pada tersangka. Di genggam ya? Dengan pegang, dipegang. Oh, dipegang ya, mendekat. Berdasarkan hasil interogasi kami terhadap pelaku, pelaku mengaku sudah berulang-ulang melakukan pencurian. Kemudian setelah itu kami langsung koordinasi dengan Satnarkoba berkaitan dengan sabu-sabu yang kami amankan di tangan pelaku. Selanjutnya pelaku kami proses hukum, kami kenakan pasal 33 ayat 1 dan 3 dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun.